saya mendapatkan informasi ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian setelah itu saya mencoba mengajukan proposal dan alhamdulillah proposal kami diterima sehingga mendapat bantuan sebesar 25 juta rupiah. Jumlah peserta didik kami sebanyak 38 orang yang terbagi menjadi kelompok A sebesar 20 orang, kemudian kelompok B 18 orang. Kemudian untuk pembelajaran di masa pandemi ini kami mengadakan pembelajaran secara luring. Adapun kami pembelajaran daring itu ada beberapa orang karena orang tuanya kan maunya daring, tidak mau dia luring. Jadi ada beberapa orang saja yang daring. Dia kebetulan tadi anaknya untuk satu minggu ke depan ini Pak, guru memberikan tugas. Jadi tugasnya itu diantar ke sekolah tiap hari. Untuk satu minggu ini saja. Luringnya guru mendatangi rumah murid. Dan semoga bantuan yang kami dapatkan dapat bermanfaat di sekolah kami. Terima kasih.